peluang yang sangat-sangat baik untuk pasukan SR satu demi satu. Walau bagaimanapun, nak tak nak sekarang ni sayang sekali, itulah dia. Ui, dapat satu, mungkin kedua. Ui, si dekat dia berjaya beredar situ ataupun tidak sebab pasukan beli DLY. Satu demi satu, sayang sekali. Ini diberikan peluang kepada DLY untuk menambahkan mata sengkir untuk pasukan mereka. Malah telah di... cuba lepaskan satu rotor lagi ni. Sedikit damage, adakah dia akan merusuh? Itu dia. Okey, wakil daripada RH cuba mengejar kedudukan tersebut atau cuba mencari peluang kering. Walau bagaimanapun, satu. Wow, cantik. Dia dapat juga satu serangan yang baik. Di luar kawasan sekarang, hampir-hampir. Mantap guys, di jatuh. Hilang arah satu lagi. Gila-gila lah guys, nice lah. Arhish cuba memasuki ataupun cuba mencari peluang, cuba mengejar kedudukan tersebut. Walau bagaimanapun, kedudukan untuk pasukan daripada Arhish tersebut. Walau bagaimanapun, kedudukan untuk pasukan daripada Arhish berjaya memiliki kedudukan yang sangat-sangat baik. Tapi seperti kita lihatkan sekarang ni, kemungkinan sangat-sangat tertekan untuk penduduk pasukan. Walau bagaimanapun, satu serangan cantik sekali daripada BR SCC sebenarnya. Fanatik Arhish berjaya disingkirkan di luar rek. Takkan mereka ada 7 elimination dan mungkin akan menekan pasukan daripada Ashura. Betul, sama sekali. OKO akan cuba naik ke depan. Adakah pasukan pada Fnatic akan dapat kedudukan pada kali ini dengan begitu baik ataupun tidak? Tapi satu demi satu, dikan satu kejatuhan. Lebih kurang 3 lagi squad saja yang masih tersisa. SR, satu lagi lagi ini kemas. Wow, mendapatkan kedudukan. Adakah ini peluang yang baik sebenarnya? Wow, dijatuhkan. Kita cuba melihat dekat mana ada enemy. Dapat dilihat kita sekarang untuk West June. Dijatuhkan pula. Ni bukan kawasan yang ada drop spot. Ni adalah kawasan-kawasan yang terbuka. Tembakan tu tempat pada malam ini. Dapat satu. Ini juga untuk pasukan daripada RH sebab jauh dia. Boleh jadi dia berhati-hati sekarang. Dia kena berhati-hati. Rata secara Y rebound. Menuju atau mencuba mencari peluang yang sangat-sangat baik sekarang ni. Satu kejatuhan. Okey, sekarang ni berlaku pertempuran sebentar. Kita beralih sebentar ke pasukan BSR. Kali ni dengan pasukan pada Pokio. Awal-awal sangat-sangat tertekan untuk kedua pasukan sekarang ni. Cuba cari peluang untuk bertemu di situ. Dapat. Itu dia. Dapat yang ketiga. Pasukan pada Pokio. Dapat. Memberikan serangan balas sekarang ni. Apis pun nyawa dia sangat-sangat low. Tapi bila untuk petang. Heza KFM. Kejar gitu dan rata. Sedikit momen untuk pasukan. Kali ini berlakunya pertempuran di antara tim gang dengan squad daripada Fnatic. Fnatic yang masih tersisa adalah Kiss seorang diri. Adakah Kiss akan tertekan sekarang ni? Dia cuba mengharapkan sesuatu, malah terlukan ini. Siapakah yang akan ada kelebihan? Smoke yang cuba dibuka. Tapi daripada jauh, dia telah membuka jalan. Dapat mencari peluang sekarang. 2-1. Pertempuran yang menarik sekarang ni. Agak tertekan. Dan scream tu dapat dirakamkan sebenarnya. Apa yang buat team gang? Dia telah nampak gitu. Macam tu saja kedudukan untuk pasukan daripada Shimbi. Astaga. Dapat satu cantik daripada. Inilah dia. 1-2. Dapat juga. Walu bertemu dengan Iron Stick. Apa yang terjadi? Siapa dapat? Rata. Kan pasukan daripada DLY kali ini cuba dapat kedudukan. DG, satu anggota unit yang cuba dipanaskan sekarang ni. Siapakah ada kelebihan? Dijaga satu ramuan yang tidak asing lagi. Masing-masing cuba melepaskan ramuan. Dapat satu knockdown, satu knockdown. Kemas sekali RH cuba menunjukkan satu kedudukan yang sangat-sangat baik untuk pasukan mereka. Tapi depan ada mesin merebut untuk mempertahankan kedudukan. Dalam pada masa yang sama, tembakan yang baik ditunjukkan seperti tadi untuk pasukan Bredoli. Browning yang cuba dilakukan itu memang sangat-sangat menarik sekarang. Tapi kita lihatlah bagaimana push yang akan cuba dilakukan untuk pasukan mereka pada kali ini. Dilanggar. Masih tersisa sekarang Ninja dengan iBoy yang berada di luar. Mereka cari peluang yang sangat-sangat baik sekarang ni. Tapi satu demi satu, adakah di peluang yang baik untuk pasukan daripada Nessus MS? Dijatuhkan pula. Manakala rata. Itulah dia winner. Ini dia. Dapat. Biji. Mantap lah. West
RGB kali ni, tapi pada masa yang sama apa yang boleh cepat tunjukkan sekali ni, cun telah beri mereka cuba berundur. Kita lihatkan bagaimana permainan yang akan cuba dilakukan pada Red. Depan mata membuatkan sedikit kepahayahan dan sebenarnya untuk pasukan mereka. Tapi lihatkan satu mana GG Jack cuba melepaskan satu lontar gini, melotot dilemparkan. Dijatuh. Lepas lagi, masih selamat. Tapi itulah dia untuk lebih maju ke hadapan. Mantap. Maka ada antara pasukan daripada Black Raven yang sedang bertemu di situ. Tempukan kali ini, jika BG mampu bertahan di situ ataupun tidak. Walau bagaimanapun untuk pasukan The Vibrant, boom! Untuk bergerak ataupun cuba cari peluang yang baik untuk bertekan. Tapi itulah dia, dari itu super jatuh punya geng. Cuba diburu di situ pasukan daripada Harhish. Cuba melanggar pasukan Saskan untuk pasukan daripada Harhish. Mungkin last man peeper saja untuk pasukan daripada Harhish. Ditekan di belakang diri sekarang. Ya, kedudukan ini dilihat rata secara langsung. Cantik daripada part di situ. Satu reset yang baik yang cuba dilakukan untuk pasukan DSR. Sedikit damage. Itu dia SR. Sedikit damage. Itu dia satu percubaan yang baik. Sekarang tinggalkan seorang diri. Vibrant yang berada di bagian belakang. Sekarang ini pertemuan tiga penjuru sekarang ini yang akan cuba ditunjukkan bagaimana pertemuan kali ini. Satu demi satu dijatuhkan menggunakan peluang yang sangat-sangat baik untuk dapatkan kedudukan. Walau bagaimanapun di bagian belakang kemas Power juga masih ada. Diratakan terus. Gila-gila lah guys. Vibrant Guardian ni bawa. Mereka masih ada full squad. 1-4. Itulah dia. Win lah guys. Okey, kita dapat lihatkan untuk pasukan TD. Nice movement kenderaan KFM. Mantap sekali untuk pasukan pada S. Tembakan tersebut sedikit tersasar di bagian belakang. Satu pasukan daripada SR kepada pasukan Sasu. DLY. Nampak gayanya SR hilang tumpuan satu demi satu. Boleh kita gerikan comeback sebenarnya yang ditunjukkan untuk pasukan daripada SR. Gila-gila lah guys. Tembakan tu memang kelak daripada segi strategi atau segi momentum. Satu lagi. Okay, pasukan pada Fnatic juga sekarang ni sedang bermain di situ. Kemas daripada jauh. Neil dia cuba pergi ke depan. Biarkan Neil adakah dia sedar ke depan sini ataupun tidak sebab untuk bertahan ni. Nampak launch shot bukan sekarang ni. Sasu yang cuba mengejar pasukan SR. Tapi malam satu pertempuran yang menarik sekarang ni. Berjaya dapatkan kejadian mereka pada kali ni. Dapat satu malah rata. Lihatlah bagaimana push yang cuba dilakukan untuk pasukan daripada Sasu. Sekarang ni cuba cari peluang dengan begitu baik. Tapi tembakan ini mungkin inilah dia rata secara langsung. Reflex. Ya, satu percubaan yang baik. Kita beralih arah untuk pasukan dari GGZ yang dilihatkan kali ini bertemu ruas. Tapi dapat satu kejatuhan untuk pasukan daripada GGZ. Berjaya memiliki satu. Tapi Harish satu demi satu. Mungkin rakan-rakan dia akan cuba membantu sekarang. Kita lihatlah bagaimana satu serangan sekarang ni untuk pasukan mereka. Dapat satu serangan sekarang ni untuk pasukan mereka. Dapat satu knockdown situ. Walau bagaimanapun dia part yang kedua. Berikan tekanan kepada pasukan pada Harish. Harish di situ tembakan cerambang lepaskan. Dapat satu mantap daripada Joki Fish. Masih jadi peluang yang sangat baik. Tapi ditekan di bagian Kolobi sekarang ni. Walau bagaimanapun Nas dapat satu knockdown. Mungkin pasukan pada Fnatic akan menunjukkan kebangkitan sekarang ni. Dengan 4 elimination. Tapi untuk pasukan pada Harish tak sempat. Gunakan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan. Tapi dengan lebih jelas, Vibrant cuba merusuh. Dan kalau bagaimana tekanan untuk pasukan pada Vibrant sekarang ni. Semakin tertekan, Vibrant cuba dapatkan peluang yang sangat-sangat baik sekarang ni. Dekat Vibrant akan curi tuan. Vibrant Ish betul-betul bagian depan. Dia akan cuba melontarkan depan mata. Pam! Dapat. Mungkin dia akan bertemu pada saat ini. Satu lawan satu. BR tapi dapat dua. Malah lawan satu. Fnatic cuba bertahankan kedudukan sekarang ni. Dia kena bertahan. Malang.